Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di sore yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama dengan menikmati nikmat segala nikmat dari Allah. Allah masih berikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat. Nikmat umur panjang, insyaAllah kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba, tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah. Senyuman Nabi bisa membuat orang jatuh cinta. Maka Nabi SAW di dalam riwayat semua hampir rata-rata lebih banyak senyum daripada amarahnya. Nabi lebih banyak dengan akhlak dan beradabnya dengan senyumannya. Maka setiap senyuman itu adalah nilai ibadah di sisi Allah. Yang ringan, yang tidak ada sesuatu berat di dalam hati, tidak ada modal, cuman hanya sekedar senyuman, dan timbangannya jauh lebih besar daripada ibadah kita. Coba Bapak senyum sekarang. Itu kan manis-manis banget dilihatnya. Dari tadi begitu sallu ala Muhammad, Allah masalli wa sallim barakatuh, muka diem lagi. Muka cemberut kagak ada bagus-bagusnya, betul? Cemberut Nabi berubah kiblat. Kalau Bapak cemberut berubah apa? Senyumnya aja Nabi, senyumnya Nabi bisa ngegoyangin akidah orang yang tadinya benci, yang tadinya buruk, hatinya buruk kepada Nabi karena senyuman berubah menjadi cin. Makanya Habib Baghir kalau jalan senyum mulu. Betul enggak? Coba Ibu mulai besok pagi senyum. Bikin kopi senyum, kasih makan siang, lagi masak, sore ngasih kopi, malam ngasih makan, mau tidur. Besok pagi insya Allah Bapak bawa ke rumah sakit jiwa. Betul Pak. Orang biasa cemberut tiba-tiba senyum. Saya mau tanya nih yang hadir di dalam tempat ini. Ini maaf, saya agak slow ngebawainnya karena betul-betul kalau agak teriak ini agak lumayan sakit karena jadwal agak marema tahun ini. Jadi kes kumaha aing bae. Tuh, senyum enggak Habib Syekh? Itu lihat cucu Nabi senyum aja senang kita. Gimana ngelihat muka Nabi? Betul apa enggak? Orang yang banyak senyum, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari kalau lagi kesel tetap senyum. Ada satu kisah saat di Madinah ada seseorang yang benci jika ada orang lain yang terlalu menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mengatakan, ngelihat aja ada orang yang lagi baca maulid, ada orang yang lagi baca salawat, bencinya luar biasa. Ada satu orang ahli ibadah dengan cinta yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dia salawat. Tatkala beliau sedang ziarah ke makam Nabi, beliau sedang membaca maulid. Ada salah satu orang di belakangnya mendengar begitu selesai diajak makan di rumahnya. Tuan, saya undang makan di rumah saya, boleh? Boleh. Alhamdulillah, dibawalah sampai ke rumah. Begitu sampai di rumah, ternyata bukan dikasih makan, tangan diikat, lidahnya dipotong. Kenapa? Saking bencinya karena orang tersebut terlalu menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Aku tidak suka tatkala engkau terlalu mengagungkan dan memuliakan Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah bukan seorang Tuhan yang wajib kita muliakan dan kita agungkan. Dipotong lidahnya. Saat itu juga dilepas orang tersebut, lidahnya digenggam. Mulut penuh sama darah. Lidah digenggam, dibawa sampai ke depan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, maafkan saya. Bukan saya enggak mau salawat lagi kepadamu, tapi lidah saya saat ini sudah ada di tangan saya. Saya tidak lagi dapat menyanjung dan memuliakanmu dengan lidah yang sempurna." Saking sakitnya, darah yang begitu banyak, beliau pingsan.
Di dalam pingsannya, beliau didatangi sesosok manusia yang tatkala beliau mengatakan, "Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, ketahuilah aku Muhammad yang saat ini datang menjengukmu. Biarkan lidah itu terputus sekalipun, jika engkau tetap mencintaiku, maka Allah akan berdekatan, Allah akan mengizinkan aku dekat denganmu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun si hamba Allah ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tapi aku ingin bersolawat dengan fasihnya, dengan kegembiraan, dengan lisan yang penuh dengan kesempurnaan." Maka lidah tersebut diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam mulut. Di dalam mimpinya, tatkala terbangun dari tidurnya, lidahnya udah nyambung lagi. Di dalam mimpi Nabi memberikan manfaat kepada orang para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seterusnya beliau terus dapat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tahun berikutnya beliau ziarah ke makam Nabi, tatkala beliau datang sedang membaca maulid, ada seorang anak muda yang datang kepadanya, "Tuan, saya ingin ngundang makan Tuan. Sekiranya Tuan sudi untuk ikut dan saya menjamu Tuan, marhaba ahlan wa sahlan." Enggak ada sedikit kesu'dzanan. Lalu dibawalah oleh anak muda tersebut lewat gang yang sama, lewat jalan yang sama, ingin masuk ke dalam rumah yang sama. Lalu beliau mengatakan, "Wahai Tuan, saya pernah masuk ke dalam ini. Dahulu saya lidah saya dipotong oleh pemilik rumah ini. Apakah engkau juga ingin memotong lidahku?" kata orang tersebut. "Tidak wahai hamba Allah, aku mengajakmu untuk mencicipi dari rezeki yang apa ada di saat ini." Beliau masuk ke dalam rumah, tatkala makanan sudah disediakan, makannya sudah selesai, dikeluarkan kandang yang begitu besar, hadirin. Kandang begitu besar, begitu dilihat di dalam ada monyet yang gedenya luar biasa. Lalu ditanya, "Ini apa ini? Tuan ingat dahulu engkau bilang engkau pernah dipotong lisanmu, engkau pernah dipotong lidahmu oleh ayahku. Dia adalah ayahku yang Allah kutuk menjadi kerak yang besar. Maka wahai Tuan, maafkan ayahku. Biarkan dia kembali dalam keadaan wujud yang sempurna." Maka hamba Allah ini mengangkat kedua belah tangan, "Ya Allah, aku maafkan orang tersebut yang telah membenciku dan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Allah rubah beliau dalam keadaan sempurna manusia tersebut, maka mati dalam keadaan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min. Apa salahnya sih kalau kita nyenengin Nabi? Tadi saya lagi lihat-lihat di komen TikTok, ada yang bilang pas Habib Baghir ceramah dibilang ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhahu, "Jika aku mencintai Nabi dan aku mencintai keluarga Nabi, itu dikatakan aku syirik, dikatakan itu kafir, maka aku ridha masuk ke dalam neraka dengan karena cintaku kepada Nabi dan cintaku kepada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Imam Syafi'i ini yang ngomong tukang cendol. Beda apa enggak? Beda apa enggak? Bangga punya Nabi Muhammad. Bangga punya Nabi Muhammad. Senang punya Nabi Muhammad. Ada di Losari namanya Asep. Ngaku Nabi. Mau cari Nabi yang Asep namanya. Woi. Asep jadi Nabi. Gua enggak masalah dah dia mau ngaku Nabi ke, dia mau ngaku Malaikat Israel, masa bodoh teuing aing mah. Yang gua pikirin solawatnya bagaimana. Kalau nyebut nama Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Indah banget nama Nabi. Coba lu ganti Asep. Kagak ada gagah-gagahnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah. Kegembiraan yang kita saat ini dilakukan, kita saat ini semua semata karena mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Lalu ada yang mengatakan, "Habib, jangan suka mengatakan ayat itu anugerahnya itu rahmah, kasih sayang. Bersyukur kepada Allah karena kasih sayang Allah yang telah diberikan, maka bergembira setiap hamba itu dengan rahmat kasih sayang yang Allah berikan." Rahmatnya Allah apa? "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Kan jelas Allah mengatakan, tidak akan Allah ciptakan Nabi Muhammad kecuali untuk memberikan, menebarkan kasih sayang bagi seluruh. Berarti rahmat Allah apa? Siapa rahmat Allah? Nabiyuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita mengambil rahmatnya itu lewat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Habib Bagirkan juga mengatakan, tak kenal maka tak. Banyak orang yang masih maksiat, masih banyak orang yang main judi, masih ada orang yang minum khamar, ada orang yang berzina, masih ada orang yang berbohong. Mereka orangnya mengatakan dirinya Islam, mereka menyatakan dirinya punya iman, tapi di dalam hatinya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada Nabi di dalam hatinya, maka kemaksiatan, maka saat dia minum khamar, maka setiap dia berjudi, maka akan dijauhkan dari segala bencana dan bala yang Allah turunkan kepadanya, sehingga dia tidak lagi menjalankan sesuatu kemaksiatan di hadapan Allah. Makanya alhamdulillah, kita duduk di dalam tempat ini undangan siapa? Undangan siapa? Syibun Nawir, Ustadz Musonif. Bukan, ibu bapak datang ke sini karena ridhonya Allah, karena hidayahnya Allah. Kalau bukan diseret sama Allah, gak bakal kita masuk ke tempat ini. Ada orang yang tetangga di sini tapi gak hadir. Ada apa gak? Ada. Tapi kenapa yang jauh-jauh, yang keluar dari Ciri, ada yang masuk ke sini? Karena mereka dengan ikhlas dan ridha Allah membimbing dia untuk jalan ke majlis yang mulia ini. Alhamdulillah. Di majlis ini ada kesenangan, di majlis ini ada kegembiraan. Setiap kesenangan dan kegembiraan pasti sesuatu urusan dunia dilupain. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya yakin di sini masih banyak yang punya utang. Banyak. Mudah-mudahan Allah lunasin utangnya. Ingat enggak mau utang? Lupa. Keluar selesai majlis, masuk pintu gerbang, kelihatan lagi, ya Allah utang gua. Tapi seenggak-enggaknya kegembiraan sudah menutupi, betul? Kesenangan sudah menutupi, betul? Alhamdulillah. Di dalam rawi ad-diba dijelaskan, fahtadhal arshu taraban wastibshara wasdadhal kursiyu haibatan. Tiang arasnya Allah getar, bergerak, goyang. Ditanya sama Allah, hei arasku, apa yang membuatmu bergemetar? Apa yang membuatmu sangat saat ini dalam keadaan bergoyang? Apa jawaban aras Allah? Wahai Rabbi, aku bergembira sebentar lagi Nabi Muhammad akan dilahirkan ke dunia ini. Arasnya Allah goyang, arasnya Allah senang, gembira. Kita sholat perintah siapa? Zakat perintah siapa? Saat kita sholat, Allah bertambah kewibawaannya, iya atau tidak? Allah maha besar, mau kita sholat, mau kagak, Allah tetap maha tinggi. Betul? Maha berwibawa, betul? Tatkala Nabi dilahirkan, kursiyu haibatan wa waqara. Dan singgasana Allah, kedudukan Allah bertambah kewibawaannya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Syuf. Bib. Ini bisa bahaya, Bib, kalau Habib cerita begini. Oke, kita bahas lagi. Allah bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, engkau milik siapa?" "Ya Muhammad, engkau milik siapa?" Allah bertanya kepada Nabi. Nabi diam, gak bisa jawab. Allah gak mau jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, gak bisa. Nabi bukan orang yang kepedean kayak kita. Nabi ditanya sama Allah, "Ya Muhammad, engkau milik siapa?" "Wallahu alam." "Engkau yang maha tahu ya Rabbi, engkau yang maha tahu." Apa jawaban Allah? "Anta habibi ya Muhammad." "Engkau adalah kekasihku." Kebayang kita, seseorang yang ditanya tiba-tiba dijawabnya, "Engkau kekasihku." La ilaha illallah, terbang bukan main. Ibu, bu, bu, ibu ditanya sama suami, "Yang, kamu milik siapa?" Ibu mau bilang saya milik suami, takut. Enggak bilang, disangka enggak sayang, kan begitu. Tiba-tiba suami bilang,
engkau hanya milikku seorang. Bagaimana perasaan ibu? Bagaimana perasaannya? Gembira. Gembira. Langsung kepedean ya. Tapi Nabi tatkala dikatakan anta habibi ya Muhammad, maka Nabi menundukkan kepala dengan ketawaduannya di hadapan Allah. Bukan busung dada, bukan makin menongak. Saya lagi bingung, kok ada ulama, kiai, habaib tatkala lagi lewat, orang pada cium tangan, wah Allah, belagaknya bukan main. Ada orang tua cium tangan, dia kasih aja. Dengerin, saya kasih satu petuah, mau diterima mau enggak terserah. Hei para alim ulama, wahai para kiai, wahai para habaib, jangan kalian sombong. Kalian dicium tangannya, kalian dihormati, kalian dikawal bukan karena diri kalian, bukan karena kehebatan kalian, bukan karena kekuatan kalian, karena kalian membawa ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dikasih sadar, satu syaraf aja Allah copotin, gila kita, enggak ada lagi orang hormatin kita. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dititipin ilmu Nabi aja, wah nongak luar biasa. Belum dikata habibi, belum dikata cintanya Allah, belum seujung kuku juga belum. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh Allah, "Ya Muhammad, engkau sudah tahu, engkau milik aku, wahai kekasihku. Sekarang aku ingin bertanya lagi kepadamu ya Muhammad, aku milik siapa?" Allah nanya lagi ke Nabi, "Aku milik siapa ya Muhammad?" Gak bisa jawab, nunduk. Kalau ibu, ibu pertama digituin tuh sama bapak, "Yang, kamu milik aku seorang." Tiba-tiba suami nanya lagi, "Yang, aku milik siapa?" Saya udah tahu jawaban ibu, "Ya milik A'a lah." Itu jawabannya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Benar bu. Berarti kan kepedean. Benar. Saat Nabi ditanya, "Aku milik siapa?" Allah bertanya kepada Nabi, "Aku milik siapa ya Muhammad?" Enggak bisa jawab juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nunduk Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Allah yang Maha tahu. Engkau yang Maha tahu ya Rabbi. Engkau yang Maha tahu dari segala yang Maha tahu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "Aku dimiliki oleh umatmu yang bersolawat kepadamu ya Muhammad. Sallu 'ala Nabi Muhammad." Kurang bangga apa kita? Kita cinta sama Nabi, kita dapetin Allah, rahmatnya Allah ada sama Nabi. Kita ngapai rahmat Allah, kita membahagiakan Allah, kita membahagiakan Nabi, pasti Allah akan memberikan rahmat lewat Nabiuna Muhammad. Faham sampai sini? Memang kita enggak malu apa? Nabi tiap hari nangis buat siapa? Umat. Nabi berdarah-darah buat siapa? Umat. Nabi dilemparin kotoran buat siapa? Umat. Nabi diusir dari Mekah ngejaga siapa? Umat. Nabi tidak diberikan satu pun makanan. Nabi di stop makanannya. Nabi terima untuk siapa? Umat. Kita yang dibela oleh Nabi, kita yang ditangisi oleh Nabi. Nabi salat 1000 rakaat sampai kaki bengkak, bermunajat kepada Allah, "Allahumma gfir umat Muhammad, ya Allah ampuni dosa umat Muhammad." Masa kita cuma sekedar baca salawat kagak ada kemampuan? Gak harus tarik pedang kita, kita gak harus berantem, kita gak harus perang. Dengan membaca salawat itu pun dapat menghibur Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang kita gembira, kita senang, cuman di hari ini keluar dari sini ruwet lagi, hati juga gondok lagi. Gak boleh. Jika ada seseorang yang membenci kita, kalau ada orang yang mengatakan kita ini ahlul bid'ah, biarin aja. Yang gak punya cinta gak bakal senang. Yang gak punya cinta kepada Nabi gak bakal gembira. Hidupnya ruwet, hidupnya sumpek, kebanyakan mikirin orang. Kita maka gak ada, kita gak ada waktu buat mikirin mereka. Cinta itu buta. Padahal kita belum pernah lihat Nabi, betul? Kita enggak pernah lihat gerak-gerik Nabi, betul? Tapi kok segini kita cintanya sama Nabi?
Kenapa? Al-mar'u ma aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan, kita meminta kepada Allah mudah-mudahan berkah wasilah daripada maulid yang ada diselenggarakan di hari yang penuh keberkahan ini. Insyaallah di hari Jumat ini taubat kita semua diterima oleh Allah. Jika yang ingin menangis, tumpahkan air mata di tempat ini, maka insyaallah air mata ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Jika Allah haruskan kita masuk ke dalam neraka, kita minta kepada Allah, jika Allah berikan kita yang jatuhnya keringat kita, air mata kita yang keluar di tempat ini akan menjadi pemadam api neraka ya Allah. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fadhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wahai Rabbi, betapa agungnya namamu ya Allah, betapa mulianya namamu ya Allah, betapa sucinya namamu ya Rabb, sehingga lisan yang penuh dengan dosa ini tidak lagi pernah sanggup mengagungkan dan memuliakanmu ya Allah. Sebesar apa dosa yang ada di lisan kami ini ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Kami di sore hari ini yang sedang mengemis di hadapanmu, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni segala bentuk dosa kami ya Rabbi. Kepada siapa kami pantas meminta selain kepadamu ya Allah? Kepada siapa kami harus menghamba selain kepadamu ya Rabb? Malu saat ini kami menengadahkan tangan di hadapanmu, tangan yang penuh dengan kekotoran dosa, mengharap gapaian kasih sayangmu ya Rabb. Wahai Rabbi, mata yang telah lama tidak pernah mengeluarkan air mata karena takutnya kami terhadapmu, air mata saat kami bertaubat kepadamu, jangan kau keringkan mata ini ya Allah. Basahkan air mata ini, basahkan mata ini dengan air mata ya Allah, dengan bukti taubat kami diterima olehmu ya Rabb. Wahai Rabbi, maafkan segala bentuk kesalahan kami, maafkan dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada neraka ya Rabb. Terlebih kami tidak dapat sanggup menerima sakitnya tatkala datangnya sakratul maut. Ampuni kami ya Allah. Terima taubat kami ya Rabbi. Wahai Rabbi, izinkan kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami. Jaga kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kami di saat kecil. Wahai Rabbi, angkat derajat kedua orang tua kami. Bahagiakan kedua orang tua kami dunia dan akhirat, dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, jadikanlah kami anak yang saleh-saleh yang bisa menjadi penyejuk hati kedua orang tua kami, menjadi kebanggaan kedua orang tua kami. Wahai Rabbi,
ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan kau titipkan dosa karena perbuatan kami, ya Allah. Jangan kau tempel kepada kedua orang tua kami, biarkan kami yang merasakan dosa tersebut. Wahai Rabbi, orang tua kami sudah sangat betul dan benar memelihara, menjaga kami, membawa kami ke jalan yang diridhai oleh-Mu, ya Rabb. Tapi memang kami yang tidak ingin selalu dekat dengan-Mu. Jangan salahkan kedua orang tua kami, ya Rabb. Biar kami yang menanggung daripada jerih payah ibunda dan bapanda kami. Terima doa kami ini, ya Allah. Ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayahanda kami, kami tidak pernah menghargai jerih payah pengorbanan ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, menghina, menghujat ayahanda kami. Kadang terbesit di fikiran dan hati kami, malu kami memiliki ayah seperti ayah kami. Ampuni kami, ya Rabb. Kepada ibunda kami, kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati, kami harus diperjuangkan untuk dilahirkan ke dunia ini. Jika harus memilih ibunda kami yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Ampuni kami, ya Rabb. Tidak jarang kami mencaci, menghina, menghujat ibunda kami. Bahkan tidak jarang kami menganggap budak daripada ibunda kami untuk kami. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Rabb. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat dari-Mu, ya Allah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat dari-Mu. Dan jangan kau biarkan kedua orang tua kami sendiri di alam kubur. Kirimkanlah malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, izinkan kami sebagai anak yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam neraka jahanam. Jangan kau jadikan kami sebagai anak yang durhaka, yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahanam. Izinkan kami membawa ke hadapan Sayyidina Muhammad. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami masuk ke dalam syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Dan izinkan Rasulullah menjawab salam kami, dan disebutlah nama kedua orang tua kami. Ya Allah, setiap kami berdoa, kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, tapi sungguh bukan karena kesenangan semata dalam syurga-Mu, bukan karena bidadari yang ada di dalam syurga-Mu, bukan keindahan apapun yang ada di dalam syurga-Mu, melainkan di dalam syurga-Mu ada Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami, jangan kelak kau pisahkan kami di dalam syurga-Mu, ya Allah. Izinkan mata yang penuh dengan dosa ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Sampaikan kerinduan kami pula kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, panjangkan umur guru-guru kami,
berikan kebahagiaan kepada guru-guru kami. Kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak tahu siapa Tuhan kami. Laulamu Rabbi ma'araftu Rabbi. Ya Allah, banyak permintaan dan permohonan kami di hadapan-Mu. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah beribadah di hadapan-Mu ya Rabb. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. الفاتحة بالقبول وتمام كل صلوة إلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. بنا مهان dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.